Kami sekarang saya dengan Wakil Dokter 2 Dr. Asad, juga calon pengelola ini Budi yang Pak Kapak, barusan mengevaluasi pelaksanaan penggalian kolam ikan, kolam pemancingan ikan. Kita ingin memastikan tentang kedalamannya, luasnya, fasilitas pendukung dan lain sebagainya, untuk memastikan ini memenuhi standar lomba pemancingan yang selama ini dipakai di Jambi, Sumatera, di Indonesia. Target kita nanti, ini kalau sudah selesai, itu kita akan melaksanakan lomba pemancingan bisa se-Sumatera, mungkin juga bisa merambah ke Pulau Jawa. Karena mengapa? Karena ini bagian dari wisata, bagian dari bisnis, dan bagian juga dari aspek penelitian dan pendidikan. Nah, target kita ke depan ini bukan sekedar pemancingan, tetapi juga menikmati fasilitas-fasilitas lain. Nah, kita ingin memastikan interkoneksi antara fasilitas pemancingan, hiburan, termasuk tadi parkir, sehingga ini terpenuhi semua dalam konteks ya meningkatkan pendapatan di Provinsi Jambi ini yang kaitannya dengan kegiatan perguruan tinggi. Yang jelas ini ada sisi edukasi, tapi ada sisi komersialisasi. Karena kita BLU, UIN butuh pemasukan, jadi tapi tidak murni komersial. Jadi perkembangan UIN untuk mewujudkan visi rektor, terus mengembangkan, dan kita mendapat apresiasi dari Jakarta, dari kementerian dan berbagai pihak. Malahan dari istana itu memberi apresiasi. Beberapa status presiden memberi apresiasi, dan saya sampaikan Pak Rektor satu waktu mungkin akan mengundang Pak Presiden ke UIN Jambi. Jadi tadi kita ingin memastikan bahwa fasilitas kantin, tempat duduk penonton, kemudian nanti kita integrasi dengan buah-buahan, tobogan, seluncuran, ada nanti flying fox. Nah, kita ingin melihat tuh interkoneksi satu sama lainnya. Itu yang sudah kita pastikan tadi. Dan mudah-mudahan ini kita akan mempunyai fasilitas pemancingan yang kompak. Kita menyebutnya kemarin itu adalah Edu Eco Tourism. Jadi kompak Edu Eco Tourism. Jadi kawasan wisata yang ramah lingkungan, kemudian juga ada aspek pendidikan dan ada aspek penelitiannya. Terima kasih.